SM Store, amanah dalam muamalah. Dan sekarang ini atau sudah yang lalu-lalu masih juga berlanjut terus-menerus, banyak orang yang sangat menggandrungi kuburan, penghuni kubur, wali ini, wali itu, bahkan sampai mengadakan perjalanan khusus. Ya, perjalanan religi, perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dikhususkan dengan suatu tempat yang dikeramatkan, yang dikultuskan. Ini kena larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddur rihal illa ila salasati masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan yang jauh, perjalanan dalam rangka ibadah, kecuali kepada 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selainnya jangan. Ada tamasya, ada mungkin sampai apa safar yang jauh untuk cari itu, misalkan kuburan, la ilaha illallah. Padahal termasuk warisan dari warisan jahiliyah, apa itu? Mereka menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Bagaimana bentuknya menyembah selain Allah tadi? Mereka juga ya mengambil perantara antara dia dengan orang-orang yang sudah mati, bagi orang-orang soleh atau gurunya.